warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, bahagia dan sukses selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Kali ini kita akan berjalan-jalan di sekitar Universitas Diponegoro Semarang. Yang sudah kangen dengan kampus secara offline. Nah, kita lihat bareng-bareng sekarang. Pagi ini saya di depan Rektorat Universitas Diponegoro. Nah, ini dia, ada patung Diponegoro yang gagah berani, yang menunggang kuda. Nah, di situ ada tulisan Universitas Diponegoro. Nah, depan itu adalah kantor rektorat Universitas Diponegoro. Dan di belakang sana ada perpustakaan. Itu masih sangat rimbun, bagus sekali. Nah, ini dia area parkir, dan ini di seputar di depan rektorat Undip. Di depan tampak gedung dekanat Fakultas Teknik. Dan di seberang kanan saya, di situ ada salah satu gedung Fakultas Hukum Undip, tampak dari belakang. Nanti di lain waktu kita akan jalan-jalan di seputar fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Diponegoro. Nah, saat ini kita sedang di depan Rektorat Undip. Nah, depan sana ada Videotron. Nah, ini ada lapangan yang biasa digunakan untuk berbagai acara, termasuk upacara-upacara. Ini area acara ini senengnya gak sore. Ini masih ada semacam hutan-hutan kecil yang sangat rimbun, banyak pepohonan besar. Jalanan di depan rektorat. Kita akan masuk. Akan naik tangga menuju gedung rektorat. Di sebelah kiri ada unit laboratorium terpadu. Nah, ini tulisan rektorat. Kita naik tangga lagi.
situ ada tulisan Widyapura ya, Universitas Diponegoro. Nah, di sini kita disambut taman yang indah. Ada wastafel untuk cuci tangan sebelum masuk. Jadi di Undip ini sangat memperhatikan protokol kesehatan. Yang di depan sebelum masuk disediakan wastafel supaya bisa cuci tangan untuk membersihkan tangan. Kita akan melihat kolam ikan. Terdengar gemericik air yang sangat indah terdengar, menyejukkan. Nah, itu dia. Ada gerojokan kecil di kolam ikan. Nah, dan ditulis di atasnya bertuliskan Widyapura ya, Universitas Diponegoro. Banyak ikan berenang di kolam. Warna-warni ikannya, oranye, putih, kuning. Ada area terbuka atasnya sehingga langsung bisa menatap langit. Baiklah, kita kembali ke parkiran lagi. Sebelah kiri ada gedung Quality Hall.
Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe apabila belum subscribe. Dan juga bunyikan loncengnya supaya selalu mendapatkan update video terbaru saya. Jangan lupa pula like, komen, dan share supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.